Assalamualaikum dan salam sejahtera. Di sebalik berjaya menamatkan saingan Liga Super 2022 di kedudukan 3 teratas, Sabah FC gagal merebut slot beraksi di Piala AFC musim depan. Menuju beberapa jam sebelum perlawanan terakhir Liga bagi musim ini, bukan sahaja penyokong malah pegawai pasukan sendiri menyangkakan kedudukan 3 teratas akan menjamin kelayakan ke pentas Asia. Namun secara tiba-tiba, MFL mengumumkan bahawa slot akan diberikan kepada juara Piala Malaysia dan pemberian slot kepada pasukan tangga ketiga Liga adalah pilihan terakhir. Malah menurut MFL, ini keputusan yang sudah dibuat sejak Januari lagi. Sabah yang tergelincir dari tangga kedua ke tangga ketiga susulan kekalahan kepada JDT berputih mata disebabkan pengumuman secara tiba-tiba itu. Kini Sabah masih ada dua talian hayat jika mahu menyambar tiket terakhir Piala AFC. Pertamanya, mereka kena menjuarai Piala Malaysia, sesuatu yang tidak pernah dilakukan mereka dalam sejarah pertandingan itu. Dan yang kedua, mengharapkan Terengganu dan JDT layak ke final Piala Malaysia. Kim Swee optimis peluang masih terbuka tak kala pasukannya berpeluang melangkah setidak-tidaknya sehingga ke separuh akhir Piala Malaysia musim ini. Ketika saya mula menggalas tugas sebagai ketua jurulatih, pihak pengurusan meletakkan sasaran untuk berada dalam kelompok 5 terbaik, namun saya mempunyai sasaran tersendiri yang ingin ditunaikan. Kalau bukan kerana kekeliruan pasukan mana yang akan layak ke Piala AFC, saya rasa hari ini saya, pihak pengurusan dan pemain sudah bersorak kegembiraan berbanding berada dalam situasi ini, kata Kim Swee. Sabah yang pernah muncul sebagai finalis Piala Malaysia sebanyak 3 kali akan membuka kempen menentang UiTM FC di pusingan kedua. Mereka dijangka bertemu Penang ataupun Kuching City di suku akhir dan JDT dijangka menanti di separuh akhir. Perkembangan seterusnya, K-Devon kecewa gagal ke Piala AFC. Biarpun kecewa gagal layak ke Piala AFC, pengendali Negeri Sembilan FC, K-Devon, tetap berbangga dengan pencapaian skuad itu pada aksi Liga Super musim ini. Beliau berkata ia adalah musim pertama kelab itu dalam saingan Liga Super dan berjaya menamatkan cabaran di kedudukan keempat Liga. Pada awalnya kita tidak meletakkan kedudukan setinggi ini dan ia pencapaian yang boleh dibanggakan pasukan dan pengurusan kelab. Cuma kecewa, kita ada peluang terakhir untuk ke Piala AFC tetapi tewas pada perlawanan terakhir Liga. Namun saya tetap gembira kerana dalam aksi Liga, kita pasukan yang konsisten dan pemain layak diberikan pujian, kata K-Devon. Seterusnya, Nafuzi anggap pencapaian Terengganu FC luar biasa. Ketua Jurulatih Terengganu FC Nafuzi Zain melahirkan rasa bangga dengan pencapaian dilakar semua pemainnya pada musim ini apabila muncul sebagai naib juara Liga Super selepas menewaskan Kedah Darul Aman FC 1-3 di Stadium Darul Aman semalam. Disifatkan sebagai satu pencapaian yang luar biasa, pengendali berusia 44 tahun ini turut mendedikasikan kelayakan skuad Penyu ke pusingan Piala AFC musim depan kepada seluruh penyokong yang sangat mengharapkan pencapaian tertinggi itu. Dalam tempoh 3 tahun, 2 kali kami mendapat peluang ke AFC tetapi yang pertama dibatalkan angkara wabak COVID-19 dan kali ini memang kami dapat merealisasikan peluang ini dan saya rasa cukup gembira kerana penyokong telah tunggu begitu lama, kata Nafuzi. Menyentuh mengenai lanjutan kontrak bersama TFC, beliau menyerahkan perkara itu kepada pihak pengurusan untuk membuat pengumuman selanjutnya selepas ini. Buat masa ini, saya mahu terus fokus melengkapkan tugas musim ini dengan sasaran terbaru dalam saingan Piala Malaysia, katanya. Kian, terima kasih. Teruskan bersama saluran YouTube Awang Studio Sport untuk liputan harian berita bola sepak terkini. Jumpa lagi di video akan datang. Salam hormat dan Assalamualaikum.